Assalamualaikum, selamat datang. Saya punya channel kembali. Ini kali saya buat tutorial cara macam mana naripe kemek. Kebetulan exhaust pipe motor saya kemek. Dia boleh buat kereta, bodi kereta kemek ataupun apa saja. Jadi kebetulan exhaust pipe saya kemek, saya tunjukkan cara step by step. Assalamualaikum. Tengok berikut. Nah, ini dia. Ini kemek sikit, dia punya exhaust pipe aero. Saya naripe, saya tambah tukar pasal ini memang dia punya special edition dia. Lagipun ini memang terbaik lah dia punya exhaust pipe, tak payah tukar. Ini harga pun asal dia pun 2800. Sekarang ada model baru pun saya tambah tukar pasal ini pun dia memang dia sudah special edition untuk ini motor Ninja 250 tahun 2013. Ah, ini dia. Jadi saya mau tukar. Saya mau tunjukkan cara macam mana tarik balik ini kemek. Cara dengan menggunakan gam. Yang gam dibakar itu. Oke. Jadi kita tengok berikutnya apa step by step macam mana saya buat. Cara dia, kita tanggalkan exhaust pipe dulu dan label logo dia kita tutup dengan kertas plekat supaya dia tak rosak terbakar dengan oksi. Pasal nanti exhaust pipe ini kita panaskan dengan oksi yang tempat yang kemek ini. Oke, nanti step by step kita tengok macam mana pengguna oksi. Macam ini, kita dengan gunakan oksi kita panaskan, lepas itu kita lekatkan ini gam. Lekatkan ini gam, tunggu dia kering. Tunggu kering baru kita tarik. Guys, lepas itu kita pasang balik exhaust pipe di motosikal. Lepas itu kita tarik ini gam. Pasal kalau kita tarik begitu saja, kita tak pasang balik, banyak susah mau tarik, keras kuat dia punya gam. Nah, ini nampak sekarang. Oke. Okay. Sudah. Tengok. Saya sudah tarik pun gam bakar itu tersebut dan macam ini kelihatan sudah, setelah kita gam dan tarik jadi ini seperti normal. Sudah baik semula. Sudah dibaik pulih. Jadi macam inilah cara-cara recondition balik kalau exhaust pipe kemek. Jangan sekali-sekali tukar atau buang, masih boleh guna lagi. Jadi yang siapa yang minat dengan motor besar, lepas itu exhaust pipe rosak atau kemek macam ini, buat tutorial macam saya buat nih. Jadi taklah membazir. Itu dia nampak hasil ya, exhaust pipe boleh guna lagi. Sekian dari saya, kita jumpa tutorial akan datang dengan lain pula. Oke guys, terima kasih karena menonton saya tutorial dan susah payah saya tarik gam tersebut. Panas lagi, sudah tengah hari. Terima kasih karena sudah menonton saya channel. Oke, assalamualaikum.